Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini praktek anak SMK ya, Al-Khoriyah dari Sumber Gempol. Perbandingan sudah deh. Itunya 0,4 ya. 0,4 mili OVA primnya. Nanti semua per kilo. Terus itu kan 1,5 berarti 0,6, nanti aquadesnya juga 0,6. Jadi per induk 1,2. Itu udah berapa? Itu coba dulu. Ya enggak apa-apa, pokoknya enggak terlalu pas, enggak apa-apa. Itu apa itu? OVA prim. OVA prim. Ya udah. Terus tinggal itunya apa? Aquadesnya itu, adesta itu. 0,6. Jadi kan totalnya 1,2. Jadi kita nyuntik untuk 2. Jadi totalnya OVA primnya 1,2, aquadesnya itu sama 1,2, jadi 2,4 mili. Ya, dikocok-kocok biar enggak apa tercampur rata. Udah rata. Itu berarti cuma baru untuk satu induk ya? Iya toh? Enggak, tadi kan OVA prim berapa semuanya? 7. 0,7? Iya. Iya, berarti kan kita nyuntik untuk per 2 ekor dulu. Berarti 1,2 totalnya. Berarti ya, tambah OVA primnya 0,5. 0,5? Hmm, OVA prim, OVA prim. Ah, OVA primnya 0,5. Terus aquadesnya tadi baru 0,6. Tambah lagi nanti aquadesnya 0,6. Jadi untuk 2 induk. Terus tambah ini ya untuk injeksi, jadi untuk pengenceran injeksinya dari aqua apa itu OVA prim. Terus setelah itu nanti tinggal kita suntik, jadi kita suntik per 2 induk ya. Dilanjut nanti. Ini kita sudah milih indukan yang insya Allah perkiraan matang gonad. Dari ciri-cirinya itu perutnya membesar ya. Terus alat kelaminnya membengkak, kemerahan, bundar. Kita mau adakan penyuntikan. Ini praktek dengan anak SMK ini. Biar pintar. Anu gombal dek, ambilin. Kita pakai gombal untuk nutup. Ini sampe tutup kepalanya. Tidak, tutupin kepalanya langsung. Nah, kalau sini. Udah disuntik deh. Sampai praktek biar lama. Ambil, deketin deh ya, ini sekitar 2 jarak ini dari sini, di sini posisi 4, kemiringan 45 derajat. Bentar, ini biar nggak berontak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya 45 derajat, tekan, masuk sekitar 1,5 senti ya. Ini untuk bagi 2 ya, setengah-setengah. Mas, iya kan, untuk 2 induk. Terus diunsuk-unsuk biar masuk dalam. Oke, hop, cabut. Nah, terus dipelurut-pelurut ya, biar merata, biar. Oke. Ini sini dulu ya. Oke. Pak deh.
kita taruh di bak dulu. Oke, disuntik lagi. Kayak tadi, jarak 2 ya. Jari 45 derajat. Kita masukkan, udah cukup. Masukkan ke dalam semuanya. Semuanya, bismillah. Diratakan, ya, diurut, ratakan. Ini insya Allah dalam waktu kurang lebih 10 jam ya, 10 jam setelah penyuntikan bisa dilakukan stripping, 10 atau 12 jam bisa. Oke, matikan dulu. Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa. Hanya klik subscribe, lalu klik lonceng. Tidak mengurangi apa-apa, gratis. Ingat itu, gratis. Saling berbagi agar channel ini terus terbangun.